Oke, selamat pagi sahabat kawan setia Iloke TV dan semua Iloker dari Sabang sampai Merauke se-Indonesia. Para kawan-kawan semua, untuk pagi kali ini kita sedang berada di Desa Aliboja. Nah, ini pemandangan menuju ke Gunung Langit atau Puncak Anjir yang ada di Kaliboja. Gunung tertinggi di Kabupaten Pekalongan, yaitu 1716 mdpl. Kita menyusuri perkebunan teh, guys. Ya. Jadi trek untuk menuju ke Puncak Anjir, Gunung Langit itu, kita menyusuri perkebunan teh, hutan pinus, pemerintah. Ini langsung nanjak. Jadi kita begitu setar itu langsung nanjakan. Sampai sono itu langsung nanjakan. Ini napas langsung ngasus-ngasus, guys. Ya Allah. Ini memang jalur tidak begitu terjal. Iya. Tapi tanjakannya lumayan. Ini kita bersama porter, bersama guide. Kait Gunung Anjir, saudara Darius. Oke, itu ya gunungnya ya. Udah, nanti kita lanjut lagi, guys. Skip dulu. Ini jalan saya udah mulai landai sedikit, sekitar 200 meter lah. 200 meter tuh landai, nanti kita disuguhi pemandangan perkebunan teh. Ini juga teh, cuman ini sedang pembukaran, habis musim hujan pembukaran. Terus ini teh semua, pokoknya stay tune ya, ikuti kita terus sampai ke puncak, guys. Halo guys, ini sudah sampai ya, kira-kira di pos 1 lah. Udah pas ini pos 1 namanya. Ini Menuk Bojo apa sih? Menuk Bojo. Menuk Bojo emang sih. Oh. Ini namanya Bukit Bojo. Bukit Bojo itu kayak kolong. Ini pas di tengah, di atas ini pas rata. Ini pun terpasang pemancar, guys. Nah, pemancar Telkomsel apa Excel? Telkomsel. Telkomsel. Sama Indosat. Nah. Masih perkebunan teh. Nah, setelah ini lepas dari perkebunan teh, langsung kita masuk ke hutan pinus. Oke, ikuti terus. Nanjak terus, guys.
Semangat. Oke kawan, sahabat e-logger dari Sabang sampai Merauke, kita sudah sampai di Gunung Rata ya, Gunung Rata dong. Iya. Di Bukit Rata, namanya Bukit Rata oleh warga sekitar, warga Desa Alipoja dan sekitar Gunung Langit, menamakan di sini itu namanya Bukit Rata atau Gunung Rata. Kita di sini istirahat dulu. Ngap bro. Janura Guyon. Nah, kita sudah bawa kafe dari rumah. Siapan ini minuman air mineral. Tak lupa usek. Ini usek. Ini khas dari Paninggaran ya. Kecamatan Paninggaran ini makanan ringannya ini namanya usek. Kerupuk pasir. Kupuk pasir. Ya. Terus ini tidak lupa yo gorengan guys. Wah, gorengan itu kan Indonesia lovers kan. Itu pastilah. Oke. Kita sambil istirahat sejenak tetap di Iloke TV bersama Rambas dan Darius Tarandula. Jejak apa? Petualang. Petualang seru YouTuber like. Ya, petualang seru guys. Oke. Thank you. Lanjut lagi nanti ya. Oke guys. Kawan sahabat Iloke TV dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki kawasan hutan pinus, hutan lindung di Gunung Langit, Puncak Anjir. Ini tuh hutan pinus. Udaranya sangat segar sekali. Indah. Pemandangannya pun eksotis sekali ya. Ono sampai ke atas itu jalurnya. Nah, ke atas terus masih nanjak, kita habis istirahat. Oke. Tetap ya. Pantang terus ya, guys. Oke, kita udah sampai shelter. Di mana shelter ini digunakan untuk berhutani. Istirahat. Nah, buat istirahat. Ini shelternya guys. Ya. Ini kisaran sudah mencapai 1500 mdpl lah sini. Iya ya, 1500-an ya? 1500. Ini. Ya. Perhutani ini Pekalongan, ya. Pekalongan, masih Kabupaten Pekalongan. Ini tapal batas paling atas guys. Oke ya, kita lanjut lagi ya untuk ke puncak. Anjir, pos mendekati pos ini 2. Sudah mendekati pos 2 dari Puncak Anjir. Kita menemukan ini jalur dua jalur ya. Antara kanan dan kiri. Sama sih. Sama sebenarnya, cuman untuk memudahkan sampai ke puncak kita lalui jalur yang kiri. Kalau jalur yang kanan itu tanjakannya terlalu curam. Oke, makanya kita ambil jalur yang kiri. Oke guys, tetap bersama Iloke TV. Langkahkan kakimu ke depan, bulatkan tekad dan keyakinan, menjalin cinta dan persahabatan. Kicau burung di tengah rimba, pasir di atas padang.
kaki, hujan kau lewati, badai kau lalui. Salam lestari, salam imbang, bumi pertiwi Indonesia. Bersama kita bisa menggapai cita. Salam lestari, salam rimba, bumi pertiwi Nusantara. Bersama kita bisa meraih cinta. Saya menunggu si Darius, si petualang seru. Siap bikin drone-nya itu pakai alat sederhana itu. Itu yang buat nanti kita apa namanya, apa pasang bendera, untuk mengibarkan bendera itu. Pakai drone. Kreatif guys, luar biasa. Lanjut terus ya guys ya. Oke guys, kita sampai di pos 2 guys. Alright. Tuh. Kita mengasuh sini pos 2. Kita ngasuh di sit ya. Istirahat di pos 2. Itu yang trek yang tadi saya bilang, ada jalur yang lewat kiri, ada yang kanan. Kita tadi ambil yang kiri, apa yang kanan. Ini yang jalur kanan. Bisa di sini kita cari pertemuannya di sini. Oke. Okay. Pemandangannya tuh guys. Kita masih ke atas lagi. Masih ke ujung lagi, ke atas puncaknya. Ini panoramanya indah, luar biasa. Tuh. Nah, indah ya, guys. Luar biasa. Oke, kita habis rehat di pos 2, kita lanjut lagi untuk menuju ke tempat area camp. Ya.
Halo vlogger, ini menuju puncak nih ya, menuju puncak Gemilang Cahaya. So, Darius petualang seru. Kita sedang kolaborasi bersama Iloket TV. Ini masih saudaranya Jejak Si Gundul ya, Rambas Wow, Iloketiver, Iloketiver. Kita sudah menuju puncak Anjir. Tadi lumayan cukup cerah, tapi pagi ini sudah mulai turun berkabut. Ngap. Halo guys, kita sudah sampai di puncak ya. Hanya tinggal beberapa meter saja karena sudah benderanya sudah terlihat jelas. Ini kondisinya. Untuk tadi pagi sih lumayan cukup cerah dan untuk pengambilan sunrise juga terlihat jelas banget, cerah ya karena cerah. Tapi siang ini kabut sudah mulai turun. Nih, sebentar lagi. Ini masih di Iloketiver ya. Kita mengadakan kolaborasi petualang seru dan Iloketiver. Kita mau mengeksplor puncak Anjir. Ya, karena sudah lama tidak nanjak. Lumayan juga sih. Tadi sempat di bawah juga ketemu beberapa warga. Ini indah banget nih. Ini seru banget buat para layang ya, buat pecinta para layang. Di sini juga lokasinya bagus juga untuk terjun payung di sini. Oke, jangan lupa ikuti Jejak Petualang ya. Petualang seru dan Iloketiver. Jangan lupa like dan komen serta subscribe. Terima kasih. Langkahkan kakimu ke depan, bulatkan tekad dan keyakinan.
menjalin cinta dan persahabatan. Kicau burung di tengah rimba. Halo sahabat Iloper, kita sudah sampai di camp area Puncak Anjir. Setelah melewati hutan, melewati ribu dan rumputan, tanjakan yang terjal, kita sampai tiga di camp area. Nah, kebetulan kita di sini ada pendaki dari Pekalongan. Kem satu malam. Dengan siapa Mas? Siapa Mas? Siapa? Ah, di Mas Dendi dari Sesi Pekalongan. Dua orang Mas sudah semalam. Biasanya ramai katanya, biasanya ramai. Cuman ini lagi sepi berarti. Orang lor berarti sepi. Biasanya jadi ramai. Sangat merah putih mau diibarkan. Ya, petualang seru dari Ustara juga sedang sangat merah putih untuk diibarkan. Itu puncaknya masih ke atas lagi guys. Sono. Cuman kita udah ngap. Salam lestari, salam rimba, bumi pertiwi Indonesia. Bersama kita bisa menggapai cinta. Salam lestari, salam.